Okey, macam-macam telatah kami sepanjang nak sambut Syawal. Beginilah cerita bermula. Ha, Nusa ni dah nak raya. Kemal dia nak bagi tugas tanpa semua. Macam selalu lah, yo. Tanduk di luar tu, kemas di luar lelok. Tak lagi masuk dalam rumah, kemas dalam pun. Lepas ni, Angah. Ha, macam biasa pergi cari Nusa ni. Adik Ham yang terkini nak makan Nusa esok, mak nak buat rendang. Aduh, dia ni kan dah lah mengandung. Tak lagi nak makan macam-macam pula tu. Menyusahkan orang nak kena cari daging rusa pula buat mat pamuka hang. Hang tu lah ni semua boleh. Selagi habuk pun tak nak. Hang diamlah, suka hati akulah aku nak buat apa-apa kena mengandung hidup hang. Kalau tak dapat rusa, daging rusa tu dengan hang tu aku buat rendang. Kau apa ni, Umay Yang? 2.12. Betul kau 2.12. Betul kau 2.12. Mana kau apa? Aku nak pukul 5. Aku lapar. Hanya Han seorang jaga puasa. Aku puasa juga. Han main kek boleh tak? Mak suruh Han beli daging rusa daripada tadi lagi. Sebelum penyapu ni, mak bubuh kat muka hang, aku bubuh dulu bangkit. Hang, selagi aku pergi dah. Kalau-kalau pasal bang. Bangkit dah lambat dah. Hang tahu tak mak buyung tu mengidam nak makan daging rusa. Hang bangkit dah ni. Bangkit. Dak ni, selagi kalau mak buyung tu beranak, apa buah tak dapat tahu. Dia mengidam nak makan daging rusa. Dapat apa dapat dia makan lah. Bangkitlah, janganlah pemalas balok liat sangat. Bangkit cepat. Selagi aku pergi lah orang. Pedas jengkai je pun. Bangkit. Bangkitlah. Bangkit. Orang lain semua buat kerja. Ha, seorang je tidur. Tahu tak? Bangkit. Hei! Apa yang kau nak hendak? Hanya ingat sampai kelakor ni, eh? Hei, Anna! Ha, beli daging rusa yang kutuk tadi tau! Aduh, daging rusa semua habis. Tak lawak, weh. Mana aku nak cari dah ni? Sekejap lagi aku buat balik kucing, sekejap aku kena maki pula. Assalamualaikum. Calm down lah. I got something for you. I got surprise for you, Ibu. Oi, Angah. Oi, hang pasal apa? Aku suruh buat balik rusa. Aku cari kuda. Suruh hang buat kerja. Semua hang boleh buat. Janji bulan bintang. Aku dah kata dah. Aku mesti kena punya. Ni semua sebab hang lah ni. Hang tahu tak? Dah lah gigi tak elok. Muka tak elok. Hang elok lah. Hang buat balik binatang lain. Apa nak jadi ni? Penat ke tak penat? Amboi, beruk-beruk kat atas ni seronok dah gelak kat aku. Aku ni kalau pergi kat hampa, aku londeh kain hampa, apa pun tak jadi tau. Esok dah nak raya dah. So setiap malam raya, Mama Yong kerja dia memang kena bakar lemak. Mak Jan dengan baby pula, kerja mereka kena tolong ibu buat kuih siput. Ni, perhati sama baby tu. Bukan boleh harap. Kan duduk melantak aku. Aku buat nak buat tengok je. Tak tahu macam kenyang ke baby? Aku harap tengok dah. Saya Tan Sri Amirul Mawin dan sebut. Ah!
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tan Sri Amirul Nazim nak sebut kita nak raya esok sebab anak bulan dah nampak terang. Sekian yang itulah keadaan keluarga kami setiap kali nak sambut raya. Cempera tak ada, tak ada dah. Tapi tak apa, apa-apa pun kami semua happy sebab kami diberi kesempatan, diberi peluang untuk menyambut bulan Ramadan dan juga Syawal bersama dengan keluarga-keluarga yang tersayang. Okey? Harap hampa semua terhibur dengan video kami. Last sekali, Tira nak ucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahira dan Abadi.